Halo guys, selamat berjumpa lagi di channelnya Sincang. Di video kali ini saya akan mereview salah satu tempat bumi perkemahan di dekat kawasan Curug Nangka. Tetap ikuti terus perjalanan ini sampai selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masih tetap diberikan nikmat sehat walafiat. Di video kali ini saya akan mereview salah satu tempat untuk kalian yang hobinya ngecamp. Kalian bisa berkunjung ke tempat ini guys. Tempat ini tidak jauh dari wisata air terjun Curug Nangka. Kalau ke wisata Curug Nangkanya kita ambil arah kanan tadi. Nah kalau untuk ke bumi perkemahannya ini kita lurus aja guys. Akses jalannya sendiri pun sudah terbilang bagus ya guys. Jadi kalian yang ingin membawa kendaraan roda 4 maupun roda 2 tidak perlu khawatir karena jalannya sudah bagus menuju ke bumi perkemahannya. Oke guys, sekarang kita menuju tempat bumi perkemahannya. Nah, di depan kita sudah menemui pintu gerbang. Di sini kita akan dikenakan biaya per orang Rp25.000 untuk satu malam. Sedangkan untuk parkir kendaraan, untuk motor dikenakan Rp5.000, sedangkan untuk kendaraan roda 4 dikenakan Rp10.000. Tempat parkirnya pun cukup luas dan terbilang aman karena dekat dengan pos penjagaan. Nah sekarang mari kita simak ada apa saja dan fasilitas apa saja yang disediakan Ground Bukit Pinus Kalimati ini. Let's go. Untuk lokasinya memang cukup asri, dikelilingi dengan hutan pinus. Jadi untuk kalian yang hobi ngecamp, kalian bisa mendirikan di sini dimanapun kalian mau. Jadi kalian yang ingin melakukan camping, kalian bisa mengunjungi tempat ini. Tempat ini disebut dengan Ground Bukit Pinus Kalimati, tepatnya di kawasan Gunung Salak, dekat dengan Curug Nangka. Jika kalian belum tahu, kalian bisa cek di Google Map atau di Google untuk mengetahui lokasi di mana letaknya Ground Pinus Kalimati Bogor. Di sini juga disediakan banyak tempat-tempat untuk kalian berpose untuk mengabadikan kenangan-kenangan indah kalian bersama teman-teman dan juga keindahan alam Gunung Salak. Nah, saya ingatkan untuk kalian yang ingin ngecamp maupun berwisata, kalian tetap jaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya agar alam ini tetap lestari dan terjaga keasriannya.
Nah, di sini juga sudah disediakan musola dan beberapa tempat untuk mengambil air bersih. Oke, demikianlah video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang wisata alam Indonesia. Kami channel Sincang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga persatuan dan lestarikan alam Indonesia.